Halo YouTube friends, welcome back to my YouTube channel Natasha Manuela. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat lebaran buat teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga lebaran kali ini membawa keberkahan bagi kita semua ya guys. Oke, so langsung aja kali ya. Di video kali ini aku akan review satu produk lip cream yang bikin aku shock gitu ya guys. Kenapa shock? Karena ini tuh lip cream yang harganya tuh murah banget, super affordable, mungkin sekitar hanya 20 ribuan aja. Tapi hasilnya itu bener-bener bagus banget guys. Jadi bener-bener gak kelihatan kayak lip cream dengan harga yang murah gitu. So biar kalian gak penasaran, langsung kasih tunjuk aja kali ya produknya. So ini dia guys produknya. Ini adalah dari brand OMG, Oh My Glam. Ini sebenarnya brandnya relatif baru gitu ya, dengan nama produknya adalah Matte Kiss Lip Cream. Dan si OMG ini tersedia dalam 12 warna, gak tanggung-tanggung kan ya, banyak banget. Yang pastinya kalian akan nemuin warna-warna yang cocok sama kulit bibir kalian. Lama-lama aku akan langsung aja nge-review lengkap, sekalian juga nge-swatch untuk kalian semua. Dan aku mau kasih pengumuman sedikit dulu. Di tengah-tengah video ini akan ada pengumuman THR gitu ya. Aku mau bagi-bagi THR, walaupun mungkin THR-nya bukan berupa uang, tapi berupa produk gitu ya. Jadi pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai habis, biar gak kelewatan pengumuman giveaway-nya. Oke, pertama-tama kita bahas dari packagingnya. Dusnya seperti yang aku kasih lihat tadi ya. Dusnya ini emang dari desain temanya tuh kayak glam gitu, makanya dia ngambil warna hitam, tapi tetap ada warna merahnya juga yang memberikan kesan bold gitu. Terus untuk botolnya sendiri, mana? Terus untuk botolnya sendiri dia kayak gini desainnya, dan botolnya juga kayak gini. Terus untuk aplikatornya, nih. Ya aplikatornya kalian bisa lihat lah ya, ini aplikator sejuta lip cream ya. Karena ini emang jenis aplikator yang enak banget untuk berbagai jenis lip cream. Terus kita lanjut ke klaim dari produk ini gitu. Pertama-tama dari bagian depannya aja, ini tuh udah tertulis yang namanya kan matte kiss lip cream. Jadi dari sini kita harusnya udah tahu kalau ini finishingnya matte. Terus di sini juga ditulis with jojoba oil dan juga vitamin E. Nah, dua ingredients ini biasa banget dipakai di bibir, di produk-produk bibir yang akan memberikan kelembapan ekstra untuk kulit bibir kita gitu. Dan untuk klaim lebih lengkapnya lagi, dia ada di bagian sini nih. Tulisannya di sini adalah pertama, dia itu available in 12 colors, jadi emang warnanya tadi aku bilang banyak banget. Yang kedua, long lasting all day, dia akan tahan sepanjang hari gitu ya. Dan juga ada moisture plus, jadi ini akan memberikan kelembapan. Jadi walaupun dia tahan lama gitu ya, di sini dia memberikan kayak kepastian gitu ya. Ini tuh lip creamnya nggak akan bikin kering gitu ya, walaupun dia tahan sepanjang hari. So, tanpa berlama-lama, langsung aja sekarang aku mau swatches ke 12 warnanya, baru aku akan ngasih review setelah pemakaiannya. Oke, okay, stay tune guys! Ya, nomor 1 udah dibuka dengan warna yang lumayan bold. Ini perpaduan antara warna merah dan coklat yang cakep banget, bikin warna merahnya itu jadi lebih kalem gitu loh. Kit berikutnya juicy, ini adalah definisi warna mauve yang cantik banget ya guys. Dan ini aku lagi kasih lihat kalau misalkan dipakai jadi kayak ombre lips gitu, ini juga cantik banget. Sekarang aku mau coba pakai full lips, ditambahin lagi di bibir. Lihat, warnanya jadi semakin bold ya kalau dipakai full lips. Jadi tergantung kalian mau tampilan yang lebih natural atau lebih bold. Kalau mau lebih natural bisa pakai di dalam bibir aja. Selanjutnya, ini adalah menurut aku ya definisi merah cabai. Tapi entah kenapa ini warnanya tetap cantik guys, bukan warna yang norak. Ini aku coba pakai di setengah bibir. Lalu ini hasilnya kalau udah full lips, gimana menurut kalian? Bikin tampilan wajah jadi segar walaupun makeupnya natural. Beralih ke warna yang lebih kalem dulu kali ya. Nomor 4 ini warnanya tuh lebih ke coklat orange di aku. Cuma ini cantik banget ya guys warnanya. Lalu ini pas udah ngeset aku coba transfernya tuh. Lihat, gak transfer sama sekali. Selanjutnya lanjut ke warna pink. Pinknya ini kalem ya guys. Tuh lihat cantik banget. Menurut aku jatuhnya ke medium pink gitu sih.
Dan aku yang biasanya nggak terlalu suka warna pink, jujur aja jatuh cinta banget sama warna pink yang satu ini karena bikin tampilan jadi lebih ceria dan kesannya kayak cewek sweetheart. Lanjut ke warna merah guys, ini merahnya menurut aku lebih ke cool undertone gitu. Dan warna merahnya tuh tenang aja, ini gak gonjreng kok, malah bikin tampilan lebih elegan dan gigi lebih terlihat putih. Heat Delight, ini warnanya peach. Cantik banget guys, ini kalau dipakai sebagai ombre lips maupun full lips menurut aku tuh benar-benar kasih kesan kayak cewek-cewek Korea gitu loh. Warna ini aku lebih rekomenin buat kalian yang punya light to medium skin tone. Lanjut ke nomor 8, shade Skyfall. Ini tuh sebenarnya adalah warna orange ya guys, dan menurut aku ini warna orange-nya tuh wearable, gak terlalu ngejreng, gak kegelapan juga. Tapi aku lebih rekomenin untuk kalian yang punya light to medium skin tone juga. Lanjut ke nomor 9, ini adalah warna merah marun atau mauve ya. Cuma bedanya dari mauve yang nomor 2, nomor 9 ini lebih ke merah gitu sih warnanya. Sedangkan kalau yang nomor 2 tuh lebih ke ungu. Akhirnya kita beralih ke warna nude guys. Ini warna percampuran nude, orange, dan coklat yang cantik banget. Gimana guys menurut kalian? Dan ini akan masuk banget ke semua skin tone. Ini adalah salah satu warna favorit aku. Untuk shade nomor 11 ini juga warna nude ya guys. Tapi bedanya dia lebih nude gitu dibandingkan yang nomor 10. Karena nomor 10 tadi ada hint oranye-oranye. Dan untuk warna ini cantik banget juga. Bagus dipakai sendiri maupun dijadiin sebagai base ombre. Warna terakhir adalah warna tergelap, percampuran yang cantik antara merah dan coklat guys, kayak gini jadinya. Kasih kesan yang super duper elegan, cocok banget kalau kalian lagi mau pakai ke acara khusus atau mau pakai buat ngelabrak orang. So guys, that's all 12 warnanya. Jujur capek banget nge-swatch 12 warna karena banyak banget pilihan-pilihan warnanya. Tapi kalian bisa lihat lah ya, kalau menurut aku sih ya, dari ke-12 warna ini lebih banyak warna-warna bold gitu loh dibandingkan dengan warna-warna nude. Tapi tetap warna-warna nude pun tetap ada. Nah itu tuh menurut aku ada di nomor 10 dan 11 gitu. Sisanya kebanyakan tuh warna-warna bold atau enggak warna-warna yang medium kayak gitu. Terus juga untuk warna-warnanya ini semuanya menurut aku cakep-cakep banget dipakai di sebagai full lips maupun dipakai tuh jadi kayak warna ombre gitu yang dipakainya cuma di bagian dalam bibir terus diratain, itu tuh cakep banget, bisa kayak kasih kita tampilan vibes Korea gitu sih guys. Oke, lanjut ke pengalaman aku pakai lip cream ini kali ya. Jadi pas pertama kali aku apply, aku bisa rasain banget itu teksturnya creamy yang tipis gitu. Jadi dia tuh super ringan menurut aku. Tapi warnanya tuh cukup intens sih guys. Satu kali swipe dia udah bisa nutupin warna bibir kita gitu ya. Terutama mungkin buat kalian yang punya bibir agak gelap gitu ya, yang mau ditutupin, ini tuh bisa banget buat nutupin warna bibir kita dengan sempurna kayak gini. Terus hasilnya itu matte finish kayak gini. Matte finishnya itu yang bener-bener cream, jadi gak ada shiny-shininya. Tapi tenang aja, dia gak bikin kulit bibir tuh jadi yang kayak kering, lebay, ngelupas-ngelupas gitu, enggak. Dan walaupun aku udah hapus pakai 12 kali, bibir aku masih tetap sehat. Jadi aku gak ngerasa bibir aku tuh jadi yang kayak super kering, super jelek gitu, enggak sama sekali. Ini masih aman-aman aja kayak gini. Terus juga menurut aku ini cepet banget ngesetnya, kayak 1 menit gitu ya ngeset. Dan pas kalian coba transfer proofnya, dia langsung kayak gak transfer sama sekali kayak gini. Dan juga ya guys, ini kalian bisa lihat sendiri, kalau menurut aku dia tuh bisa banget nutupin bekas-bekas atau garis-garis bibir kayak gini, ketutup sempurna kayak gini. Nah, untuk ketahanannya, sepanjang hari aku akan coba uji ketahanan, sekalian aku akan makan juga dan aku akan coba pakai masker. So, ini dia hasil tesnya. Halo, so pagi ini jam 9 pagi, aku mulai kerja karena aku FH, jadi emang bare face gini. Sekarang udah jam 12 siang dan aku mau makan, warnanya masih intens ya.
Okay, ini update abis makan dan minum. Di bibir dilihat warnanya masih intense. Walaupun kayaknya ombreannya udah nyampur gitu, jadi udah nggak terlalu kelihatan ombrenya lagi. Cuma untuk warnanya sendiri dia masih cukup intense menurut aku. Hanya mungkin nih di bagian dalam bibir dia hilang ya. Okay, guys, so ini udah 8:30. Bisa dengar nggak ada suara azan untuk kayak menandakan ya mungkin ini udah sore malam gitu. Sekitar 10 jam berarti pemakaian warnanya jadi lebih tipis, tapi tetap masih kelihatan ya warna pinknya. Jadi tetap ngecover bibir gitu loh. Jadi tetap jadi nggak akan pucat gitu. So, that's all review untuk hari ini. Kalian bisa lihat sendiri lah ya kenapa aku suka banget sama si OMG Matte Lip Cream ini. Karena dia harganya super duper affordable. Beli semua pun gak bikin kantong boncos gitu ya. Cuma hasilnya itu bener-bener bagus banget. Kalian bisa lihat ya kualitasnya sebagus ini. Okay, so terakhir ya, ini karena kita lagi merayakan lebaran kayak aku bilang tadi, aku mau kasih giveaway karena udah lama gak giveaway. Giveaway-nya yaitu produk ini, produk OMG. Tentunya yang baru ya, bukan yang bekas aku gitu. Aku punya satu set lagi, nomor 1 sampai 12 gitu. Nanti aku akan kasih ke 2 orang pemenang gitu. Jadi kalian bisa dapetin banyak lip cream OMG ini secara gratis. Detailnya aku akan tulis di description box bawah ini gitu. So excited guys, karena udah lama banget ya aku gak giveaway-giveawayan kayak gini. Okay guys, so that's all for today video. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Rekomendasi lip cream murah kayak gini aku harap akan bermanfaat gitu ya, karena cantik itu zaman sekarang udah nggak perlu mahal guys. Okay, thank you all for watching this video. Please keep on supporting me dengan cara kalian like, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan ada info-info terbaru terutama dalam dunia skincare dan juga make up guys. Okay, aku harap kalian semua tetap stay healthy dan juga stay happy ya guys. Dadah.